tersangka pelaku pembunuhan itu ditemukan. Karena apa? Tadi saya mendengar dari Polda langsung ceritakan
saya punya mobil, tapi mobil saya punya orang Jakarta. Ketika saya yang ditilang, otomatis yang dipanggil orang yang punya mobil yang di Jakarta. Kira-kira lebih biasa sederhananya. Makanya itu butuh proses, nanti kita sama-sama bertanya. Sebenarnya bayar pajak itu yang cepat, kemudian secara administrasi benar itu bagaimana, nanti sama-sama kita tanyakan di sini. Karena lengkap, video itu lengkap. Jadi bukan berarti kita mempersulit membayar pajak, tapi secara tidak langsung, Bapak Ibu semua, kami justru sangat terbantu. Minimal ada data di salon dari umpama yang tidak membayar pajak kendaraan atau berapa kan ketahuan secara sosial, mungkin kalau pertemuan yasinan atau di RT kan malu, oh itu Pak Kadus Bukut tidak bayar motornya itu yang dipakai mati pajak, kan secara tidak langsung malu. Minimal hal terkecil dari kami di salon dari. Kemudian ini kebetulan kami undang rekan-rekan bumdes yang lainnya kecuali Bumiwang, Brengkok dan Samoteti ada dari Terahap ya, dari Terahap. Nanti sekiranya bisa gayu bersambut ke desa yang lain, karena perlu kami informasikan bahwa bumdes dan bumdesma yang ada di Kecamatan Pejawaran dan bumdes yang ada di Kecamatan Pejawaran dengan jumlah 17 sempat lebih sudah berbadan hukum. Kalau nggak salah sempat lebih masak ya, sebagai ini perdana desa ada sudah 13. Jadi 17 sudah 13 yang berbadan hukum, berarti tinggal sedikit juga separuh lebih. Jadi kata Pak Hartono, kok Pak Kades tahu, kebetulan saya ketua MKPD-nya jadi paham bumdes mana yang belum berbadan hukum. Itu intinya, mohon bareng-bareng nanti ditanyakan secara teknis. Ini kalau perlu hari ini saya kepengen ada yang praktek bayar pajak di sini, angka desa Samoteti dan bayar pajak nanti ya. Kita coba di sini ya. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau tidak ada kekurangannya. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu seminggu sekali,
tidak bisa mengurus kemudian proses bisa lebih kecil. Pusat kami nomor muda sedang mendekatkan diri pada pelayanan. Untuk sementara yang pertama kita gabung des juga ya, ini bisa laksanakan lagi dengan nanti program yang sangat untuk menangkan diri pada bunda-bunda yang mau bekerja sama kami sedia terbuka. Nah itu membantu pemerintah gajah penerimaan masuk kendaraan pemotor tanpa adanya kedekatan kepada masyarakat kan tidak optimal memang gajah dan bundanya mesti dibayar. Terus dan ketiga terima kasih Pak Kades telah memfasilitasi semua penyelenggaraan ini obor ramainya karena ingin Pak Kades bisa kena atau mengenai sasaran di wilayah Jawa Barat. Ini dari Semarang sudah tahu kita bayar ini deh. Terus sekali ya. Ya dari Gunung ya. Dan kita harus mempromosi promosi lah, jangan sampai kita promosi jualan dekat-dekat, kita promosi yang pelayanan lebih jauh ya. Kita bisa pulang di bukit-bukit lainnya kait dengan aktif masjid yang nanti diadakan diurekan oleh dari jam aktif Mas Eki sebagai koordinator dan KSI sebagai peralatan atau termasuk diberikasi kendaraan motor. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua bantuan dan antusias masyarakat dan dijawabkan ke apa yang kita kerjakan ini belum ada hanya nanti kalau sudah sampai di balai desa kita bisa sampai saja. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Ridwan Basanta kepada Bapak Kepala STNK di Lantas Polda Jabar. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sedikit, itu saya mau pakai kembali nama langsung pada intinya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk memberikan beberapa kata-kata. Jadi begini, mungkin ada dari beberapa dari Anda, ya saya pun jujur, saya dulu ketika belum masuk langkah saja, saya waktu segera skrip, saya bertanya-tanya, tugasnya polis ini apa sebenarnya sangsar? Jadi, sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2012, tentang penyelenggara sangsar, sangsar itu terdiri dari tiga instansi. Ada jasa raja, ada dari Bapenda, dan dari Polri. Jadi kami berdiri bertiga dari Bapenda, jasa raja, kami dari tim pembina sangsar. Jadi kami adalah satu. Tuh. Nah, kenapa sih polisi cawe-cawe masalah pembayaran pajak? Nah, jangan sampai salah persepsi nanti ini. Kok polisi ngurusin pajak? Sebenarnya kita bukan mengurusin pajak, tapi ini satu kesatuan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Pasal 70, STNK itu berlaku 5 tahun. Hanya coba cek STNK masing-masing. STNK itu berlaku 5 tahun dan wajib disahkan setiap tahunnya sebagai bukti bahwa kendaraan itu memiliki legitimasi yang sah untuk dioperasionalkan di jalan. Jadi itu konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya adalah nanti kalau sekarang Anda tidak membayar pajak, berarti dari Pak Ali, dari Pak Ali di belakang nanti bisa melaksanakan penindakan, penilangan. Nah, ini bukan maksudnya kita menakuti Pak Ali dan tetap penilangan kita, bukan. Tapi itu memang edukasi ya, masalah undang-undang yang kemudian nanti ketika Anda melaksanakan pembayaran pajak di BUMDES ini atau nanti di universitas ini, yang perlu diingat adalah tentang registrasi dan identifikasi yang merupakan bagian dari Polri. Ya, ada saja ada beberapa dari Polri. Polri bagian registrasi dan identifikasi. Jadi kami memerlukan kesesuaian data
antara STNK Panjenengan dengan KTP yang ada di dalam STNK tersebut. Karena untuk apa? Karena fungsi registrasi identifikasi itu ada banyak, Bapak-Ibu. Satunya, sebagai contoh, berkat registrasi dan identifikasi, dan mungkin masih ingat kejadian bom Bali, tersangka pelaku bom Bali itu ditemukan. Karena apa? Karena dari penyidik Inafis Polri menemukan nomor rangka dari kendaraan yang pengemudi tersebut, lalu akhirnya bisa menemukan siapakah pemilik kendaraan tersebut. Nah, lalu itulah mungkin kalau sekalian perlu juga mengetahui ketika Anda melakukan jual beli kendaraan, kalau Anda menjual kendaraan Anda, silakan Anda lapor ke Samsat untuk melaporkan blokir jual. Karena apa? Jangan sampai nanti Panjenengan sudah jual kendaraan Panjenengan, nanti orang yang baru memakai melakukan pelanggaran, lalu karena etle, nanti surat cintanya ke rumah bapak kesana. Panjenengan tidak tahu, Pak, kalau saya, oh tidak pernah saya pakai lagi, sudah saya kasih ke orang lain, kok surat jalan ke saya? Itu karena apa? Karena belum diblokir jual. Itu. Itulah kenapa kita butuh kesuaian data. Karena kita ini juga sekarang mungkin dengan mungkin jadi tugas sosial, kita pengen mencoba melaksanakan tilang melalui elektronik. Jangan sampai nanti salah kirim. Kajiannya lagi sibuk-sibuk di sawah, tiba-tiba pulang langsung tiba dapat surat tilang, nggak tahu nomor saya pakai. Rupanya sudah tanggal ketiga, atau apa? Nah, itulah kenapa harus ada kesuaian data. Apabila data tidak sesuai, silakan temukan balik nama. Karena kemarin dari Pak Gubernur memberikan program balik nama gratis. Terlebih lagi balik nama gratis ya Pak. Program balik nama DB2 dari Pak Gubernur memberikan kemudahan kepada kita. Itu. Jadi mungkin Bapak sekalian perlu disampaikan lagi nanti ke sahabatnya, keluarganya sekalian untuk diberitahu. Jangan sampai nanti masyarakat ada yang mengeluh, Pak, aku mau bayar pajak, tapi kok aku udah ngelanggar ke STNK aku nomor ini STNK nya tapi yang STNK kok dia pernah ngerti, Pak, aku tukunya wes mengiringi tahun biro. Nah, nanti diberitahu bahwasanya harus sesuai antara STNK dengan KTP. Jadi nanti jenengan ini sebagai edukator dari kami memberitahu masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat udah jauh-jauh datang ke Bumdes nanti mau bayar pajak KTP-nya beda dengan STNK-nya, jenengan ngasih berkasnya salah. Nah, maksudnya kan kalau masyarakat udah capek-capek mau bayar mendapat penjelasan nggak benar, nanti malah viral lagi. Dibilangnya perangkat Bumdes nanggil-nanggil ke, karena kita gak pengen gitu kan. Jadi berikan penjelasan yang sopan, santun dan informatif. Nah, kira-kira begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu aplikasi dan digital transaksi Samsat Bimbingan, kepada perwakilan dari bidang pegawai dan lembaga dan provinsi Jawa Tengah dipersilakan. Mohon izin dari langsung kami kita teruskan terkait dengan aktivasi di Samsat Bimbingan ini. Yang perlu kami sampaikan adalah pajak kendaraan bermotor ini nanti bagaimanapun hasil pembayarannya itu adalah nanti sebagian saja ada bagi hasil ke kabupaten. Dalam hal ini ada 20% dari total PKB maupun DBNKB yang masuk di provinsi itu akan diserahkan 20%-nya ke kabupaten, sehingga bank kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk pelayanan kesehatan, dalam bentuk pendidikan dan lain-lain. Nantinya kami berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin pelayanan ini sudah cukup dekat dengan lokasi atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Harapan kami adalah berkait dengan
tunggakan pajak kendaraan bermotor ini mulai sedikit demi sedikit bisa teratasi. Sebagai informasi saja, sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 kemarin, Jawa Tengah ini tunggakan pajak kendaraan itu cukup besar bagi Indonesia, sekitar 2,1 triliun. Nah, tinggi sekali. Dan belum tahu kalau di Gajah Negara berapa lagi. Angka ini kalau bisa dimaksimalkan, tentu saja PAD dokter asli daerah yang ada di kabupaten ini bisa meningkat, Pak. Biasanya, tentu saja ketika PAD-nya meningkat, maka proses pembangunan yang ada di Bapak Ibu sekalian itu akan terlaksana. Ya, saya lebih percepatan pelaksanaan pembangunan itu akan segera bisa dilaksanakan. Harapan kami saling support kepada ibu sekalian, ya, dari desa juga membantu kami untuk mensosialisasikan bahwa terkait dengan ketaatan pembayaran pajak, kami pun berupaya untuk memberikan layanan-layanan yang bisa mendekatkan, memudahkan masyarakat ini. Tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, gitu, bapak ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan Pak Herdi dari Polda Jateng, bahwasannya memang harus mulai disadarkan bahwa administrasi kepemilikan kendaraan bermotor ini sangat penting. Dan sampingnya ketika memang dijual, ya, kalau segera dilaporkan kalau dijual. Ya, ketika ada tunggakan pajak tidak baru pun yang perlu didatangi oleh petugas kami, telah didatangi oleh Bumdes. Sekarang Bumdes sekarang punya data. Bapak Ibu yang masih menunggak pajak kendaraan itu di Bumdes sekarang sudah punya data-datanya. Dan harapan kami kepatuhan pembayaran pajak ini nanti bisa meningkat secara perlahan. Kemudian untuk pembayaran nanti proses yang ada di Samsat di mana memang harus sesuai regulasi Bapak Ibu. Yang hadir pembayaran pajak ini harus sesuai dengan atas nama kendaraan tersebut sesuai dengan KTP maupun STNK-nya. Memang tadi arti dan kepemilikan tadi sangat penting. Dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang memberikan program pembebasan BPN2 yang paling namanya, sehingga Bapak Ibu sekalian cukup membayar untuk penggantian BPKB, penggantian STNK dan penggantian plat nomor BP-nya saja. BPN2 nya sudah digratiskan itu sampai dengan tanggal 22 Desember Bapak Ibu. Nah, dengan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, nanti per Januari 2025 untuk selamanya BPN2 itu dihapus. Di ke depan harapannya nanti semakin banyak penggunanya Pak Sanjar Budiman ini, karena BPN2 biar balik nama kendaraan untuk yang second itu dijual dan balik nama, dia balik nama sudah digratiskan nama sekali dan seluruh Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi BPN, tidak perlu menunggu pembebasan BPN2 dan perlu menunggu pembebasan balik nama, tapi sudah per Januari 2025 nanti berdasarkan undang-undang tersebut itu sudah otomatis hilang. Jadi harapannya semakin banyak orang yang sadar bahwa ketika membeli kendaraan itu segera dibalik nama atas namanya sendiri. Enggak berplat R Banjar Negara atas namanya sendiri. Nah, ini yang nanti akan terus disosialisasikan oleh rekan-rekan kami di Samsat, dan kami harap partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di paling dekat dengan masyarakat itu di desa. Terkait dengan cepatan layanan, unsur ini yang terakhir ingin saya sampaikan. Pasti akan berbeda ketika Bapak Ibu ketemu langsung dengan petugas. Ya, ketika ketemu langsung dengan petugas kan langsung dilayani selesai. Nah, di Samsat Budiman ini karena proses semuanya dilakukan secara online dan sejauh tengah,
Tentu saja ada jeda waktunya. Tingkat kecepatannya pasti berbeda ketika Bapak Ibu ketemu langsung dengan tugas yang melayani. Nah, jeda waktu tersebut coba kami minimalkan dengan ketika nanti Bunda sini bergabung akan kami masukkan ke grup BA. Nah, grup BA tadi ada rekan-rekan IT kami, ada juga rekan-rekan kepolisian dari Lantas Polda Jateng. Yang tujuannya nanti adalah untuk percepatan proses pelayanannya. Jadi tetap nanti ada spending waktu untuk menunggu proses pendaftaran maupun saat pengesahan. Kalau terkait dengan pelayanan itu sendiri, karena yang dilayani kan sebenarnya hanya masyarakat sekitarnya yang dekat dengan BUMDes. Barangnya kalau sudah proses pendaftaran selesai, pembayaran selesai, menunggu pengesahannya berupa QR code itu mau ditunggu boleh, atau kalau misalkan dia tinggal dulu sore pas lewat ke BUMDes diambil, tinggal di potong di butik di tag itu selesai, dan itu sah ya dari pengesahan, karena yang sana kan proses rekinder tetap dari petugas kepolisian secara online. Ini mungkin nanti perlu disampaikan juga ke warga, ke masyarakat, ke masyarakat bahwa QR code nanti kita lihat contohnya bersama-sama. QR code itu sudah terhubung dengan server kami, artinya sudah ketahuan siapa petugas kepolisian yang melakukan verifikasi tanggal berapa. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi, semua proses pembayaran pajak satu tahunan itu bisa terselesaikan semuanya di BUMDes tanpa harus kembali lagi ke sana. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti sambil jalan juga akan kita evaluasi terus terkait aplikasi ini. Lagi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.